kalau dulu kan emang olahraga tidak terlalu apa ya, nggak terlalu diangkat ya, dulu tuh nggak terlalu diperhatikan. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang, kayak penghasilan gitu, cuman ala kadarnya ya dulu ya. Pas juara dapat medali udah puas gitu. Senang pokoknya. Senang, jadi kebanggaan lah, kebanggaan buat atlet gitu. Sih saya iseng, saya coba download IG, Instagram ya. Kebetulan saya penggemarnya Banana dari dulu. Saya coba ternyata entah Banana atau adminnya yang ngered. Saya cantumkan nomor handphone, kondisi bapak juga saya utarakan, saya sebutkan. Besoknya ada yang telepon dari tim narasi itu minta data bapak juga foto-foto ya kita kirimkan lah. Nah, kalau dulu kan emang olahraga tidak terlalu apa ya, nggak terlalu diangkat ya, dulu tuh nggak terlalu diperhatikan. Cuman ya kalau dulu kan nggak kayak sekarang, kayak penghasilan gitu, cuman ala kadarnya ya dulu ya. Pas saya juara dapat medali udah puas gitu. Senang buatnya. Senang, jadi kebanggaan lah, kebanggaan buat atlet gitu. Sudah wawancara tuh bapak masuk klinik ya pak ya, masuk klinik ya, emang lagi proses mungkin ya untuk usai ya, alhamdulillah klinik. Ada berapa, belum seminggu lah dari tim narasi ya, mbak itu lagi ngasih kabar ke kita, ngasih ya ada yang ngasih bantuan katanya ya, alhamdulillah lah. Mungkin saya agak tenang karena posisi bapak perlu dana juga. Kemarin tuh bantuan pertama dari elemen baik kalau nggak salah. Yang keduanya dari Mbak Imbong sama Kita Bisa kalau nggak salah. Kita Bisa juga dari tim narasi katanya. Dari Mbak Nana juga pribadi ada. Dari kakek saya, alhamdulillah itu rezeki bapak. Dan Mbak Nana sama Mbak Imbong ngasih untuk saya mungkin yang rawat ya, untuk modal kerja untuk bantu bapak juga gitu. Karena saya juga bilang saya nganggur, saya cuman ngurusin yang sakit dua orang gitu. Itu aja, alhamdulillah kita udah gunain ya sebagian untuk keperluan bapak lah. Kayak dari kasur kemarin kan nggak layak ya, berdebu. Saya juga nggak tega juga, bapak punya uang kenapa nggak dipakai gitu untuk kebutuhan bapak. Ya, insyaallah lah saya gunakan semaksimal mungkin untuk kesehatan, yang utama kesehatan bapak dulu lah.